Match kedua. Lepeng dan penjuru. Luang pertama klasik fun ball. Kesempatan melalui corner kick. Bisa diending pemain belakang shot. Masih lebar. Bisa lebih cepat maksudnya. Langsung ditandu saja. Ya. Pertarungan Andi berhasil menguasai bola. Andi langsung flashing. Oh, hampir saja merucut. Langsung diserobot dengan baik. Ada Esa di depan sana. Langsung lari kencang melewati Andi kali ini. Penetrasi yang luar biasa. Umpan cantik seperti Ozil. Kuku. Gol. Berawal dari asis cantik. Gerakan kaki luar dari Andi. Langsung dituntaskan saja oleh Kuku. Kaitsa tidak mampu. Ya. Yayan. Bali Yunang. Yunang kali ini memiliki skill yang cukup di atas rata-rata. Masih Yunang. Ya, perlihatkan skillnya. Berhasil mengirim bola pada Yayan. Yayan shooting kaki kiri. Berhasil diantisipasi oleh Lili. Langsung angkat bola ke tengah. Oh, merucut. Berbahaya. Ada Bung yang tadi membuang bola dengan setengah salto. Ferry sepertinya. Keadaan bebas. Gembosi. Langsung arahkan ke hampir saja berbahaya. Ribon offside, ada posisi offside. Sudah cukup bagus umpan yang diberikan, umpan terobosan atas yang sulit dibaca. Tahan gawang ya, dan pertandingan usai. Skor 1-0 untuk Gembosi FC.